Beralih ke informasi lain, semburan lumpur bercampur material batu kerikil setinggi hampir 30 meter menyembur keluar dari lokasi di belakang Gereja Betani, Balikpapan, Kalimantan Timur. Semburan lumpur itu keluar dari lokasi penggalian sumur sedalam 72 meter. Puluhan pekerja yang sudah melakukan penggalian sumur sejak sebulan terakhir terpaksa menghentikan pekerjaan mereka ketika secara tiba-tiba dari lubang penggalian menyembur keluar lumpur sangat deras Kamis tadi. Semburan lumpur yang diduga mengandung gas metan itu menyebabkan puluhan pekerja pengebor sumur panik dan berlarian menyelamatkan diri. Semburan lumpur di belakang Gereja Betani hingga kini tak kunjung berhenti. Sejumlah petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan yang tiba di lokasi semburan lumpur langsung berupaya mengevakuasi para pekerja dan melarang siapapun untuk mendekati sumber semburan lumpur. Tindakan ini mereka lakukan karena ada dugaan semburan lumpur yang mengandung gas metan itu tergolong mudah terbakar. Kedalaman casing 72 meter. 72 meter, ya. Oke. Terus? Casing pertama 6 in. Casing kedua 4 in. 4 in. Ya. Ini berapa lama galinya? Ini udah hampir sebulan. Sebulan gali? Ya. Tadi ini proses apa sebelum keluar semburan ini, Mas? Tadi keluar apa dulu, Mas, sebelum semburan? Air. Air? Ya. Terus tahu-tahu langsung lumpur begini? Iya. Jadi kaget nggak, Mas, tadi? Weh, bukan kaget lagi, belum kok.